Adakah kalau tidak bermesra dan tidak bertegur itu dikira putus silaturahim? Tidak. Yang pertama nak faham makna silah, bahasa Melayu hubung. Makna rahim perut. Hubung perut. Apa makna silaturahim? Hubung perut. Maknanya hubungan antara adik-beradik yang mari daripada perut yang satu yang dipunyai oleh seorang ibu. Jadi silaturahim ni adik-beradik, bukan kawan Facebook. Kita kawan Instagram silaturahim. Faham tak lagi? Tapi tak salah nak kata, tapi hakikatnya bukan. Silaturahim maksudnya hubungan adik-beradik yang mari daripada mok yang sama atau tok yang sama. Kerana dari perut yang sama. Kita 4 beradik, laki-laki, 6 lagi beradik, perempuan. Tapi perut yang satu. Kena jaga silaturahim hubungan adik-beradik. Faham lagi? Adapun kita dengan orang sebelah bukan silaturahim, hubungan kejiranan. Nah, tapi kita gomor silaturahim. Kawan Uruguay silaturahim kok. Faham ya? Tapi kalau nak tanya hakikat sungguh, di segi pekohnya, di segi syariahnya, silaturahim datang daripada perut yang sama, iaitu adik-beradik, atau daripada tok yang satu. Faham lagi? Jadi bila kita tidak bertegur bukan makna balah. Balah lain, tidak bertegur lain. Apa tak tegur? Tak jumpa? Tegur mana? Dah tak ada tanya khabar, tak tahu nombor. Tak balah. Ni adik-beradik nak mari di rumah, tak mau jumpa. Itu panggil putus silaturahim. Dan ada adik-beradik yang marah benar ke abang dia. Kalau aku mati, minyak belaka. Jangan ui abang aku duduk marang tu, mari tengok mayat aku. Jadi adik-beradik lain pun pegang wasiat tu, tak benar tengok. Tunai wasiat tu. Bila tak benar tengok, maka si mati tu diazab di dalam kubur. Ya, sebab apa? Sebab dia wasiat dengan perkara mungkar. Dan wasiat ni ditunaikan orang. Nampak? Jangan nak marah lagu mana pun. Siapa tak ui tengok mayat, mau bisa benar mayat mu. Mayat pengakung orang boleh tengok. Mung bisa dia pengakung tau.